بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Para pemirsa Celebes TV yang sangat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mazid wa barik alaihi. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kesempatan yang mulia ini. Maka izinkanlah kami melanjutkan pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada santri. Ataukah pesan ini juga kepada semua orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu itu dimiliki oleh kita semuanya telah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Pentingnya ilmu itu sehingga hati kita bisa hidup. Banyak orang tidak merasa ternyata dirinya sudah mati hatinya tanpa dia rasakan. Kenapa? Karena dia tidak meraih ilmu dalam masa 3 hari. Inilah yang diberikan melalui pesannya seorang ulama salaf, yaitu Fathul Musalim. Beliau berkata bahwasanya, alaysal marid idza muni'at ta'am wasyarab waddawa yamut. Bukankah penyakit kalau kita tidak makan dan juga tidak minum, bahkan tidak berobat, ujung-ujungnya adalah kematian. Maka zalikal qalb, begitu juga dengan hati. Hati ini kalau dia tidak diberikan makannya, minumnya, obatnya, maka dia akan mati. Apa itu yang dikonsumsi oleh hati kita? Itu adalah hikmah dan ilmu. Apabila tidak merasakan hikmah dan ilmu, bisalah sati ayamin yamut. Dalam masa 3 hari, maka dia akan mati. Olehnya itu kami melanjutkan pesan Imam Syafi'i kepada santri. Siapakah santri itu? Kiai Haji Zawawi Imron, salah seorang tokoh nasional di Indonesia dan juga budayawan. Beliau mengatakan, sebetulnya santri itu berasal dari kata sastri. Sastri, kalau orang di Inggu mengistilahkan sastri itulah orang yang membaca kitab suci. Sedangkan Wali Songo menyebutnya sastri itu, dan menjadi santri adalah orang yang membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga terjemahannya yaitu tafsir dari Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa Celebes TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, setelah zikam wa hirsun wa jitihadun, yang harus dimiliki oleh santri adalah wajitihadun, bersungguh-sungguh. Banyak orang yang berhasil karena kesungguhannya, keuletannya. Dia gigih untuk meraih yang namanya sebuah ilmu, sehingga berhasillah ia menjadi seorang insinyur, seorang pejabat, seorang guru, dan orang-orang yang berhasil yang ada di sekitar kita, barangkali kita sendiri, karena kita merasakan wajitihadun, bagaimana kita berjuang. Keringat tidak pernah mengkhianati hasil. Menjadda wajadah dalam istilah populer kita di kalangan santri. Siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Jadi dengan cara wajitihan bersungguh-sungguh, kita akan meraih yang namanya ilmu yang berkadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabulghatun, orang yang menuntut ilmu itu, santri itu harus punya bulghatun, biaya, harus punya uang. Akan tetapi uangnya dari mana? Orang yang miskin bisa sekolah, pemerintah biayai. Orang yang tidak punya uang tapi punya prestasi,
tidak punya uang tapi dia dibiayai oleh donatur-donatur. Apa sih sekarang yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu? Obligatum pentingnya ada uang supaya kita bisa membeli apa yang bisa mendukung kita untuk bisa meraih ilmu. Misalkan saja kita diberikan uang biaya siswa oleh pemerintah atau orang tua sendiri yang memberikan biaya siswa, ataukah donatur-donatur para dermawan yang memberikan peduli dengan pendidikan. Maka kita memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya dengan cara apa? Memperbanyak beli buku ataukah bahan-bahan yang ingin kita pakai untuk belajar. Kami teringat dari perkataan paman kami ketika itu sebelum kami berada di rumahnya makan siang, diceritakan bahwasanya, wah enak, paman ini alhamdulillah sudah doktor. Masa-masa paman belajar, banyak uang, bisa saja paman beli banyak baju, bisa saja paman beli kendaraan yang bagus, akan tetapi paman hanya ingin membeli buku-buku karena 5 tahun ke depan kita akan menjadi dari apa yang kita baca. Lalu kemudian wasuhbat ustaz wa irsyad ustazin, bersahabat dengan ustaz. Yang kelima, meraih ilmu yang berkah itu bersahabat dengan ustaz ataukah mengikuti bimbingan daripada seorang guru. Jangan sampai kita melanggar sehingga kita menjadi anak yang durhaka. Begitu kita mengetahui, meraih semua ilmu yang ada dari guru kita lalu kita melupakannya begitu saja. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, yang terakhir, watul zamani. Orang yang menuntut ilmu butuh yang namanya proses. Di pesantren banyak orang yang menangis ketika pertama kali dia dimasukkan pesantren. Mungkin dia tercecer sendalnya lah. Barang-barangnya entah kemana karena mungkin dicuci, dilupa, di jemuran dan jatuh. Kena lumpur, lupa apakah itu pakainya atau bukan. Banyak sekali proses yang terjadi. Itu semua proses yang harus dilewati. Waktu zaman harus melewati proses. Bahkan kalau diartikan secara letter-led, waktu zaman adalah dengan waktu yang lama, orang akan mendapatkan ilmu yang berkah. Inilah 6 pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi santri yang the real santri yang bermanfaat untuk negeri. Salam hari santri. Semoga kita semuanya menjadi santri yang bermanfaat untuk Nusa dan bangsa. Innallahi musta'an wal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.